Cabar tu saya nak je berdebat. Es kota apa ni dia pergi cabar Anwar. Dia kata, Tuk Seri Anwar, nanti dulu. Sebelum you nak debat dengan Perdana Menteri Malaysia, ini. You tengok dalam parti you sendiri dulu. Ini banyak yang bukan-bukan jadi ini. Lebih 100 memorandum bantahan diberikan oleh segenap peringkat ahli dalam PKR apabila proses pemilihan cabang. Cabang ni dalam konteks kita UMNO ni bahagianlah. Itulah saya kata kat bapak ni dulu. Dulu duk elok-elok pakai nama cawangan bahagian, pi tukar pakai nama cabang dengan ranting. Eloklah tu. Daripada jadi manusia nak jadi bahuk lautan. Eloklah. Memang perangai jadi macam tu pun. Pakai tengok perangai bapak PKR memang sepijik perangai buruk mak ayah belakang. Ya Allah, pelik-pelik. Melompat sana, melompat sini. Dalam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri, dalam Parlimen, perangai lebih buruk pada perangai buruk lagi. Sungguh ini saya tengok sedih. Saya pun nak Allah, apalah perangai bapak ni sampai macam ni ni. Tulis sepanduk-sepanduk bukan-bukan, angkat kertas jalan ni apa pun. Uncivilized. Sikap yang tak bertamadun. Tengok isu negeri Perak dulu. Sebelum keputusan mahkamah memutuskan berpihak kepada UMNO Berdasarkan Nasional, dia kata apa? Oh ya, kita pimpinan dan kerajaan Pakatan Rakyat, kita sentiasa akur dengan keputusan mahkamah. Kita harus hormat badan perundangan negara. Apa yang diputuskan, kita hormat, kita sanjung. Itu dia kata sebelum keputusan. Selepas keputusan memihak kepada UMNO BN dalam konteks negeri Perak aja, oh terus bergulik-gulik depan ni, atas jalan ni. Duk tunjuk, apa ni, protes. Oh kata, oh ini keputusan yang tidak adil. Ini mahkamah berat sebelah. Mahkamah dia beli tengkorak dia. Amboi. Oh nak kenal semua ke dia tu? Bila kenal ke depa semua okey. Bila kenal untuk orang lain semua tak okey. Macam mana orang cakap lah? Dia yang sedap, orang lain yang dituduh. Ni apa benda ni? Mari isu liwat dengan Saiful Bukhari ni, saya pun pelik. Saya mula jadi isu, saya tanya ni siapa dia Saiful ni? Saya tanya pimpinan dalaman beritahu, saya tanya pada Anwar sendiri, dia malu nak sebut ramaknya, dia tak mau sebut. Pimpinan kanan dia main bisik kat saya, dia kata ini Saiful ni pegawai Anwar. Saya kata siapa yang lantik? Siapa yang screen? Siapa yang buat tapisan semua nak lantik ni? Dia kata Anwar sendiri yang screen, Anwar sendiri yang buat tapisan, Anwar sendiri lantik. Ni saya tanya apa tugas dia? Tugas si Saiful ni dulu, Anwar beri, jaga handphone peribadi Anwar dan jaga akaun peribadi Anwar. Ah, saya kata kalau dia bagi tugas ni, pergi dah budak ni, pergi dah. Mana hidupnya? Dia nak bagi budak ni nampak dia ni hebat, bagi jaga handphone peribadi, nanti akan tengok lah. Oh, orang yang dokol Anwar ni Al Gore, bekas naik presiden Amerika Syarikat. Siapa lagi? Paul Wolfowitz, bekas Presiden Bank Dunia. Siapa lagi? Madeleine Albright, bekas usaha